Siang guys, kali ini saya akan memupuk pakai MPK buat buah ya, supaya buahnya bagus, tidak kena virus. Pertama, sudah mulai saja berbuah, kita pupuk dengan MPK. Ini pupuknya. Kita pupuknya tidak boleh terlalu dekat dengan pohon, jauh. Sedikit aja karena ini dosisnya tinggi. Pinggir-pinggir ini kita juga harus nyamir ya. Kita biar kita buang. Ada di pinggir. Caranya tetap kayak hama-hama pada kapur. Buah tetap subur dengan sempurna. Kita seminggu sekali semprot api hama. Daunnya juga kita semprot. Soalnya tomat paling rawan nih hamanya. Kita gosok. Belum panen, belum matang, belum tua pada gosok. Karena hama itu tadi yang melalat buah yang. Selain tomat, cabai yang sudah tumbuh. Nah, walaupun sudah tumbuh gini kita juga wajib semprot sama ya supaya cabainya bisa sempurna. Karena selain tomat, sama pun juga menyerang cabai. Perlu tanaman sudah dekat diserang. Buang pengen pucuknya biar nyabang tujuannya. Cabang dulu, cabang kan, kamu dipotong atasnya, panjang banget nanti. Tidak ambruk. Soalnya tomat kan widnya ke atas tinggi tuh. Tuh tinggi banget tomat kan. Jadi harus kasih palang-palang bambu seperti ini. Kalau sampai nggak dikasih palang bambu ya kita ambruk. Menuring sih. Tuh tomatnya lur. Kita mulai buah nih karena perawatannya baik. Terima kasih.
jangan lupa kita juga harus disisipkan bunga-bungaan ya, jadi biar asri, tidak monoton sayuran, biar ada bunga-bunganya juga. Ini khusus ayam buat potong. Jadi kalau nggak ada lauk, satu potong butter lauk, satu potong. Patin, patin lele campur lah. Pengen lauk tinggal mancing, pengen nyayur tinggal metik, nggak ada yang beli lor. Ini ada bayam, pengen nyayur bening, ada bayam sudah tinggal metik, sayur sop. Kopi, sarokol, oh, komplit lah. Ini bayamnya udah cukup-cukup banget nih. Tapi dapatnya air ini loh. Ini kolam lagi. Tuh ada kangkung. Pengen nyayur apa? Tinggal metik. Pengen oseng? Nih ada kangkung, subur-subur. Petikin, selain kangkung juga ada cesin. Ini yang suka hobi makan mie, mie ayam atau indomie, mie keriting, mie tek-tek. Sawi tinggal metik. Saya kan punya koleksi burung kenari. Wah, nggak pernah beli sayuran. Tinggal petik-petik buat sayur. Kelinci tinggal petik, kelincinya buat makan kelinci. Kadang kangkung ganti-ganti lah, kadang kangkung, kadang bayam, kadang cesin.
ini durian semua nih lor, belum pada waktu lagi kembang. Jadi begitulah guys tutorial hari ini, review singkat. Silakan buat teman-teman semuanya yang mempunyai rumah tapi nggak ada lahan tanah, pengen nanam sayuran, nanam cabe, ya seperti ini solusinya. Pakai polybag bisa tumbuh dengan tanah sempurna dan segar. Terus tanah polybag pun bisa. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Selamat siang dan sampai jumpa.